Shalom Christ Like People, puji syukur kepada Tuhan karena kita masih bisa berjumpa kembali di hari Minggu ini. Dengan saya Yosua Realis, mari bersama kita dengarkan Warta Jemaat edisi 26 Agustus 2018. Kami dari Panitia Bulan Keluarga mengundang jemaat sekalian untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seru pada Bulan Keluarga kali ini. Dan tentunya ada banyak hadiah yang menunggu Anda. Berbagai acara akan kami adakan, mulai dari fun walk, fun game, lomba masak, hingga bazar. Bulan Keluarga ini kami adakan untuk seluruh anggota jemaat, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga para usiawan untuk ikut berpartisipasi. Mengingat ini adalah acara bagi keluarga. Untuk info lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi panitia pendaftaran di lantai 1 GKI Manyar. See you there. Bagi jemaat yang berdomisili di sektor 1, 2, 3, dan 4, hadirilah persekutuan sektor gabungan yang akan diadakan pada hari Kamis, 30 Agustus pukul 7 malam di GSG lantai 1 GKI Manyar. Persekutuan ini akan dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto dengan tema Merdeka dan Menjadi Berkat. WP, saya akan mengisi acara tentang topeng pernikahan. Orang yang kelihatannya ramah, baik, dengan pasangannya mesra, tetapi sebenarnya pernikahan mereka bergerak ke arah yang salah. Nah, saya di acara itu akan membagikan 7 tanda bahwa pernikahan Anda bergerak ke arah yang salah. Jadi jangan lupa hadir pada 7 September pukul 6:30 malam di GKI Manyar. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Dewasa GKI Manyar. See you there. Jangan lewatkan untuk hadir dalam seminar keluarga pada hari Jumat 7 September mulai pukul 6:30 malam. Acara ini bertempat di Ruang Kebaktian Pemuda lantai 1 GKI Manyar dengan pembicara Pendeta Wahyu Pramudia. Bagi Anda yang rindu untuk hadir, dapat mendaftarkan diri melalui meja panitia di lantai 1 GKI Manyar. Mari merayakan bulan keluarga melalui acara Fun Walk yang akan diadakan pada hari Selasa 11 September mulai pukul 5 pagi di GKI Manyar. Pendaftaran dan pemesanan kaos dapat dilakukan melalui panitia di lantai 1 GKI Manyar dengan kontribusi sebesar Rp40.000 per orang. Panitia Bulan Keluarga mengajak jemaat yang rindu melayani untuk hadir dalam open house badan pelayanan yang akan diadakan pada hari Minggu 26 Agustus seusai kebaktian umum 1 dan 2 di area parkir GKI Manyar. Panitia Bulan Keluarga GKI Manyar mengajak jemaat untuk memeriahkan Bulan Keluarga dalam acara bazar yang akan diadakan pada hari Minggu 30 September mulai pukul 8 pagi di area parkir GKI Manyar. Untuk informasi pendaftaran stand, jemaat dapat menghubungi panitia melalui meja panitia Bulan Keluarga di lantai 1 GKI Manyar. Kalau hujan, kalau panas kita bisa tahan. Kita bisa tahan panas, tapi kalau hujan kita mau duduk di mana, kita mau tinggal di mana, tempat masak nggak ada, tempat tidur nggak ada, itulah yang kami mau. Yeah.
Christ-like people, setiap kita memiliki peran untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Mari nyatakan kemuliaan Kristus melalui Gereja Kristen Indonesia. Selamat ulang tahun Sinode GKI yang ke-30. Have a blessed Sunday, and together we are building Christ-like people.